pakai lucu-lucu ya. Indra apa? Ya. Jadi apa, Indra? Saya jadi Kaisar. Yes. Halo. Saya jadi Putri Ling-Ling. Putri siapa? Putri Ling-Ling. Kayak calon istri saya namanya. Maaf, calon istri. Yeah. Masih yakin jadi istri? Yes. Dari siapa? Selin. Jadi apa sih ini kayaknya siluman ular deh. Permaisuri. Enggak, ini Pai Sucen. Aku tahu nih bajunya baju Pai Sucen. Iya 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 iya. Pai Sucen siluman ular putih. Bukan siluman ular putih. Mas, calon bininya itu Mas Oh, Kiki. Oh, ya enggak ada calon bini ya. Kiki, kalau Inul jadi apa nih? Kalau Inul baru ini adalah calon masa depan saya. Tapi bentar deh. Lagi-lagi yang keluar dari mulut Kiki selalu kebohongan dan kebohongan. Maaf ya, orang udah pada jadi raja, jadi ratu, jadi permaisuri. Ini kenapa gue jadi vampir sih? Kenapa lu jadi vampir? Cocoknya di situ. Ada alasannya, karena lu selalu menghantui DM-DM semua cewek-cewek cantik se-Jakarta. Wow. Tapi ini ada barongsai. Boleh gak musiknya dikit aja? Oh coba, kita cobain dulu. Aku juga punya barongsai soalnya. Lu parah, lu semua ditanya satu-satu. Ini gak ditanyain jadi apa? Ini dong, kesian. Jadi apa? Ini dong, jadi apa? Ini kan barongsai. Oh enggak usah barongsai. Oke, warnanya. Kita cobain ya. Karena kita bermainnya di studio Trans TV, kita nyebutnya barongsai. Kalau kita di salon nyebutnya bukan barongsai, tapi barongsai. Silakan. Ayo coba ya. Kiki cobain. Ajarin dong gimana caranya ya. Nah, kita lihat nih sekarang bisa enggak? Mose. Coba. Siap di belakang ya. Barongsai ready. Merayakan Imlek nih teman Fira. Tentunya keturunan Tionghoa. Betul sekali. Oh. Cuekin aja, bodo amat ya, Gak di Instagram, gak lagi syuting, cari perhatian. Nah, berikutnya akan kita hadirkan, dia adalah anggota dari sebuah boy band yang... Cenut. Yes. Soneta. Bukan Soneta dong. Siapa cowok yang sering cenut-cenut ini? Iya. Fakta visualnya. Tersebut.
Teman viral, pasti tahu dong sosok Rafael Tan. Mantan personil boyband ini juga aktif menjadi presenter. Tidak hanya menjadi seorang presenter, Rafael juga merambah ke dunia akting. Mulai dari FTV, sinetron, hingga film. Di umur yang ke-34 tahun ini, Rafael Tan belum juga mempunyai seorang kekasih nih teman viral. Kira-kira apakah Imlek tahun ini Rafael akan mempunyai seorang kekasih? Dan bagaimana kriteria kekasih idaman Rafael Tan? Langsung kita viralin aja yuk! Gongsi, gongsi. Rafael Tan ini adalah kakak tertua dari Lenatan, betul ya? Bukan. Beda. Soalnya beda. Oh itu marga ya? Beda keluarga. Jadi kalau gini, mohon maaf ya, ini pengetahuan ya. Kalau misalnya di Batak itu kan Siahaan sama Siahaan, biasanya saudaraan. Ada hubungan lah. Kalau kamu di Chinese tuh Tan sama Tan pasti ada saudara nggak sih? Atau belum tentu? Secara keseluruhan memang kita satu marga, jadi satu saudara. Satu saudara. Ah, oh, sama. Hampir mirip guys. Itulah dia. Tapi udah ada Rafael di sini ya. Coco ada di sini, berarti saatnya kita untuk masuk ke segmen Abang Juli. Julinya Mira. Abang Juli. Abang Juli. Abang Juli. Pertama ini pasti selalu menghantui Rafael setiap tahun. Kita lihat di sini ada artikel Imlek tanpa kekasih. Rafael Tan sibuk bekerja. Tapi kayaknya yang ngomong jangan Indra Herlambang deh. Kenapa? Gak pantas banget Indra ngatain orang jomblo. Diri sendiri juga masih jomblo. Tapi parah nih, bilang katanya gak punya pacar. Waktu ketemu sama gue di Bali, lu wah, ada cewek lu. Dia ini. Sama siapa? Tapi kamu punya pacar cewek? Aku tanya dia punya pacar cek. Punya pacar kan? Oh sekarang gak ada. Oke, tapi ya yang jadi pertanyaan itu adalah gini nih. Kenapa Rafael udah 6 bulan ngejomblo dilihat ya. Kita ada artikel juga. 6 bulan menjomblo dan selalu ditanyain sama mama. Cucunya mana buat mama? Bro yang di Bali sorry udah putusan. Yang cewek di Bali gue terus ketemu gue. Emang ketemu? Ketemu sama gue lagi. Bisa lagi begini nih. Di Lapa Vera gue. Besoknya sama cewek-cewek Afrika. Wih. Dia mah gak kaget. Lagi joget. Gue juga kalau joget tapi gak pernah sama cowok gue. Sama speaker. Ya. Udah dong. Masa lalu. Masa lalu. Ya. Rafael, kalau ditanya terus sama bunda. Ya. Cucu mana? Biasanya jawaban kamu apa? Cucu ada dari adik sebenarnya. Oh, kamu dilangkahin? Aku dilangkahin sama adik aku yang cewek. Kamu berapa bersaudara sih? 5 bersaudara. Kamu anak ke? Anak pertama. Oh. Dilangkahin udah berapa kali? Baru sekali. Tadi kamu mau sedih lo. Musik dong, Ebit GAD. Kamu kan jomblo udah 6 bulan. Hampir 6 bulan. Terakhir cewek kamu Indo. Apa? Iya, aku juga Indo, aku tapi bentar lagi jomblonya. Jomblo apa sih? Mancing-mancing Anda. Bisa banget. Gak enak sama Indra dong. Gue lagi yang kena. Iya. Tapi benar ya, sekarang. Agak bosen dan lelah rasanya kalau ditanyain masalah jodoh. Hayati lelah, ya kan? Bang. Lelah bang. Iya. Jujur, Rafael, selama ini setiap kali ditanyain soal jodoh dan pasangan, kamu tuh lelah gak? Jujur lelah sih. Jujur lelah. Tapi... Aku jelasin maksudnya karena kan kalau memilih pasangan hidup nggak bisa main-main ya. Dengar. Kalau memilih pasangan hidup nggak boleh apa sembarangan. Sembarangan. Jangan main ketemu aja main direct message. Cuma 2 hari langsung kawin. Ini kalau Vicky aku tuh bingungnya Vicky yang milih apa Vicky yang dipilih. Masalahnya Vicky bukan pilihannya yang nggak bener tapi Vicky-nya kayaknya yang nggak bener. Nah itu dia. Mungkin sosok nasihatin gue buka rahasia lu ya. Jangan. Gue tahu rahasia lu. Tapi berarti, apakah saat ini status kamu masih single? Sekarang masih single. Terakhir 6 bulan lalu ya. Kamu tuh umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Aku tahun 34 tahun. 34 tahun? Emel, sorry. Bisa munduran dong pengen ngeliat Rafael sekarang. Oh, boleh. Buka dong. Pengen ngeliat Rafael. 3, 2, guys. Kamu baby face banget ya, Rafael. Bagai kasita sampai di pernikahan Steffi Cherrybell, Rafael Smash kini justru hadir sebagai pengiring pengantin di nikahan mantan kekasih. Kok kamu berhati besar sekali ya?
bisa datang ke pernikahan mantan. Apakah kamu sudah tidak ada rasa sama sekali sama dia? Enggak, karena sebenarnya aku sama Stevie sama suaminya sekarang juga temenan dari dulu. Jangan-jangan kamu sengaja datang ke acara pernikahan mantan karena kamu pengen viral seperti Rizky Billar ya? Juli. Hey. Mulutnya julid banget nih, julid. Ini julid. Mulut lu julid banget. Bukan masalah jodoh, karena sekarang ada yang lebih seru lagi. Rafael ini ternyata badannya kalau orang six pack cuma di perut, dia sampai kakinya six pack tuh. Mukanya juga aneh. Six pack. Aneh ya? Orang aneh. Coba kita lihat nih ya. Coba berdiri bro, Rafael berdiri coba. Enggak lah. Lagi suka nge-gym. Lagi suka nge-gym tapi enggak yang ini banget. Nge-gym biasanya ngeliatin yang lain yang lagi nge-gym apa? Hey. Emang nge-gym. Maksudnya jadi trainer ya. Tapi kita lihat dulu deh. Lama-lama nekat. Kita punya fakta visual tentang hobi nge-gymnya Rafael Tan. Ini dia. Mana sih, Indra? Oh, lihat dong. Oke. Exercise pertama buat shoulder. Ini namanya kita pakai handuk, towel, lateral, pull. Kita ngelakuin 4 set juga. Jadi tadi kalau kita udah squat 20 kali, langsung ke sini ya. Satu set tuh gitu ya. Squat satu set, towel lateral pull ini. Kayak gini. Ini 20 repetisi juga. Satu. Ini baru. Dua. Tiga. Sampai 20 kali. Oke. Aku tadi sudah melakukannya. Jadi sela-sela latihan aku video juga. Oke, semangat. Oke, ingat ya. Squatnya 20 repetisi. Udah 20, langsung kesini, towel, lateral pull, 4 set. Mantap. Ambil tanduknya, sedikit lah, begini guys. Satu, ini satu, hop, ini dua, sampai 10 ya, hop, ini tiga, sampai 10. Gue cuma pengen komentar satu. Apa? Ada yang mau dong jadi anduknya bang? Tarik. Tapi ini ya, kuat ya Rafael ya. Itu setiap hari melakukan begitu? Itu jadi waktu itu tuh pas lagi karantina di Korea. Wih, keren banget ini fotonya. Jadi, Nih hasilnya lihat hasilnya. Badannya tuh benar-benar perfect banget. Tadi kita punya fotonya ya, kelihatan. Transformasi yang sebelumnya udah dilihatin lagi, lu yang ada ototnya. Manly, kenapa gue pengen banget lihat yang ototan? Nah Indra, jangan dong membuka jadi diri Anda. Maaf ya. Ini maksudnya adalah inspirasi, betul? Yes, betul. Setuju. Keren lo bisa kayak gitu, Cok. When there's a will, there's a way. Kalau ada niat yang benar-benar gitu, pasti lo bisa dapetin badan yang sehat. Yeah. Ya. Oh. Jujur, bener. Kenapa lo pengen berubah? Karena lo dulu udah cakep, tapi sekarang lo lebih cowok ya, cowok banget. Maco. Lo dulu kan naci ya, Nek. Hei, julid banget. Jawab dulu pertanyaan tadi, kenapa cowok-cowok kok memutuskan untuk mengubah biar lebih keren kenapa, lagi badannya? Kenapa bro? Alasannya? Karena aku punya sakit asam lambung yang parah. Jadi kata dokter bilang, kamu suka olahraga nggak? Aduh, saya nggak suka olahraga. Kata dokter,
ayo olahraga oh, katanya. Oh, ngaruh emang? Waktu itu 2018 aku sampai kayak 6 kali bolak-balik ICU. UGD. Wow. Iya, UGD. UGD. UGD terus harus infus terus tiap hari. Setelah itu aku memutuskan untuk olahraga. Sekarang udah mending. Wow. Lebih membaik malah ya. Wow. Hebatnya olahraga ya. Lakukan. Jadi turning point-nya adalah sakit ya, asam lambung ya. Lebih sehat aja. Soalnya kalau artis itu biasanya beda. Kalau artis badan lagi bagus banget, biasanya enggak ada kerjaan. Hey. Tapi iya, biasanya artis-artis kalau lagi rajin ke gym, biasanya schedule lagi sepi sih. Kalau schedule lagi rame, boro-boro olahraga tidur. Aku dari tadi tuh sebenarnya pengen nanya, cuma aku nggak enak. Kenapa, Sel? Nggak, dari tadi aku udah ngeliat yang dia pakai handuk begitu, aku sebenarnya pengen nanya, celana kamu beli di mana? Apanya? Celananya beli di mana? Oh, celananya. Itu kan punya Melani yang suka dipakai hitam itu. Iya, celana mah nggak penting, penting isinya. Hei! Isi hati. Tapi kita ini dong perlu kayak Rafael juga, biar sehat, biar kuat. Kamu peragain workout tadi, kita ngikutin semuanya. Oke. Kalau tadi Rafael workoutnya pakai selembar handuk, ternyata bisa kita coba pakai alat-alat yang ada di rumah. Barang-barang yang di rumah bisa dimanfaatkan buat olahraga. Yeah. Silakan masuk, Mr. Viral. Wow. Bagaimana caranya bisa olahraga dengan barang-barang ini ya? Pakai galon tuh, pakai galon sama koper. Ini kenapa pakai koper? Gimana, Cow? Mau kabur. Iya, ini katanya bisa buat olahraga juga. Coba, ya, mungkin nggak sih kalau di rumah nggak punya barbel, tapi adanya galon, bisa nggak buat olahraga? Bisa. Bisa nggak? Bisa banget. Caranya gimana? Kalau ini sebenarnya harusnya ada isinya ya, kalau ini terlalu enteng. Nggak, ini ada isinya juga, cuma kelihatan aja. Nggak mau ada isinya kan? Emang mau yang berat? Iya. Ya, tanggung beban aku mau. Iya. Sorry ya, maaf ya. Walaupun gue udah seperti apa, aku tahu Rafael seleranya bukan kayak Selin. Tapi... Indra. Melani. Ada, maksudnya Melani. Salah. Gak boleh lah, galon udah digabon ya. Oke. Baik, Glenn. Harus ada isinya ya, bro ya. Coba yuk. Jadi gimana nih? Ini kayak untuk latih otot shoulder, biasanya kayak gini. Gini. Ke atas. Turun lagi. Oh, oke. Okay. Oh. Diangkat ini untuk gini aja apa ya. Nih? Ini bahu. Oh, untuk bahu. Oh, gitu. Oke, okay. Cakep nih. Kalau untuk kaki bisa enggak? Mas, mohon maaf, Mas. Kok ada gerakan lain enggak? Aku ngilu kalau begini. Boleh ada gerakan lain enggak, Kok? Pakai koper kali ya. Pakai koper boleh, pakai koper. Coba. Koper kali ya, Say. Silakan, pakai koper. Ini mau olahraga mau kabur sini sebenarnya. Koper. Tolong ini kopernya jangan repot, bisa minta tolong enggak? Kenapa? Tolong pindahin barong saya dong. Barongsai. Ini bukan barongsai. Terus apa dong? Barongcin. Gimana nih kalau koper? Ini ya, okay. Misalnya. Pakai koper coba. Kalau ini. Oh, di itu ya. Up. Jadi belum dong. Oh, wow. Ini buat apa nih? Buat otot apa? Ini buat buat back. Buat back. 1, 2. Wow. Sekali lagi. Oh. Sekali lagi. Oh. Tapi yang pasti ini bisa dicoba nih sama teman viral ya, bahwa sehat itu nggak harus mahal-mahal ke gym dan lain-lain. Di rumah pun tetap bisa sehat, betul? Indra, kenapa tuh? Karena orang tuh semua pemerintah kan bilang di rumah aja. Daripada lo tuh olahraga, mohon maaf nih, nge-gym takutnya kan jaga-jaga, Indra. Jadi? Mendingan lo nge-gym berdua di rumah lo. Enak kan? Ini nyantai, nggak kemana-mana juga. Ya kadang kalau mereka bukan yang nge-gym. Tapi? Ngobrol ya. Bukan, gue khawatir kalau gue sering ketemu sama Rafael, ntar kita bikin boy band baru. Ini dapet TikTok kan, Andra? Ini ada nih, foto visualnya seperti apa guys? Ini dia, let's go. Jangan aku malukan diriku.
Coba, coba ini kan challenge yang kayak dulu kita pernah sama Bu Titi kan. Bener. Jadi lu bagian apa, lu bagian apa gitu kan. Oke, siap kalau begitu. Rafael, sorry banget cowo, boleh buka maskernya, boleh. Kita agak kasih jarak sedikit. Oke, kita kasih jarak. Ya, ini juga mengobati kekangenan Smash Blast. Dulu gua anggota Smash Blast. Yang bener lu. Gua suka banget nonton kemana-mana, koreonya gua apal. Permisi, tangan hampir ke sini. Indra bagus ya, lucuan Indra. Geng. Sini deh. Sebenarnya hari ini Indra kayak ceria banget. Iya. Oh iya ya. Oh iya ya. Tahu gak kenapa dia ceria? Kenapa sih? Kenapa? Karena enggak ada Ramji. Jadi takutnya penonton salah pengertian. Mereka baik-baik aja, cuma kadang-kadang Ramji tuh kalau ada Indra ngerasa kayak ya udah lah. Ini apa sih? Hey. Keterlaluan semuanya, enggak ada apa-apa. Emang iya benar. Kenapa? Tapi aku juga ngerasa sih. Ngerasa apa sih? Ya gitu. Jujur, kehadiran Selin itu mengganggu Melani sebenarnya. Gua mah bebas siapa aja yang masuk orang masuk ya kan. Oke, kita mau main ya sekarang fakta kronologisnya ya guys. Oke. Kita coba ya. Kita coba lagu yang berikut ini ya. Lagu apa sih? Coba nih langsung aja. Ini dia lagunya. Di depan. Dari Rafael dulu dong pastinya. Rafael. Oke. Bong si Gong. Sebenarnya Rafael nyanyi udah enak ya. Iya. Ini mama komplek ribet di sono. Ada cucu cucu. Ada orang lagi nyanyi lewat di depan. Orang lagi nyanyi. Pak Miki. Apa Bu? Lagi ada acara apa sih, acara 17-an? Saya lagi ngejemur kain Pak Miki. Oh, maaf ya. Rafael mau maaf emang begini kalau di sini ya. Kayak ada rame. Kalau Rafael udah, sekarang kita uji ya ke depan keduanya. Ini ngapain? Sekarang kita coba challenge yang tadi, Selin dulu ya. Selin dulu. Siap ya. Oke, kita coba nih. Belum, ntar gue nanya dulu, sabar. Tunggu dulu dong. Eh, jadi siapa dulu? Selin dulu. Selin dulu. Ya, padahal udah ngambil mic. Udah ngalah deh, dia lagi ada masalah. Udah duluan, boleh. Selin. Selin sedih tadi. Kasian lu. Kenapa sih Selin? Kasian lu tadi pas air mata kayak keluar. Iya. Padahal dia udah di YouTube lu duluan. Kita coba sekarang sama Melani ya. Melani siap, Melani. Maaf, Melani siap kan? Iya. Waktunya habis, jadi... Waktunya habis, kita akan segera kembali lagi ya. Jangan kenapa sih? Ini udah ada waktu, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.